Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, alhamdulillah kita jumpa dan kita baca ayyuhal walad. Kalau tak silap saya, hari ini kita masuk pada nasihat yang ke-22. Muka surat 61. Dalam kitab ni dia ada 25 nasihat. Jadi kita ni macam dah sampai kat ujung lah. Sampai kat ujung kitab. Okey. Apa kata musannif pengarang kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Apa dia kata? Apa dia kata? Nasihat ke-22. Nak tengok sini kitab boleh, nak ambil nota tambahan ada kat sini lah. Ada kat slide. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Banyak beramal. Ini kitab ni, dia adalah satu surat yang anak murid dia tanya banyak soalan pasal riak, pasal ikhlas. Kan kita dah cerita kan. Lepas dia jawab tawakal, dia jawab ikhlas ni apa, dia jawab riak ni apa pada nasihat ke-21. Lepas tu dia cerita satu perkara. Apa? Engkau jangan banyak bertanya, tetapi engkau hendaklah banyak beramal. Penting tu dia kata engkau banyak beramal. Lepas tu dalam kitab lain Imam Ghazali dia berkata, wahai penuntut, dia kata apa? Bila engkau nak beramal, tu beramal tu, dia sebut perkataan amal. Hendaklah engkau melihat akan empat pesananku ini. Dia ada empat pesanan. Orang nak beramal ni, dia kena pegang empat pesanan. Ini dalam kitab-kitab Imam Ghazali, dia sebut banyak kali. Pertama, dia kata apa? Hendaklah engkau beramal banyak-banyak. Hendaklah engkau beramal banyak-banyak sebelum Allah Ta'ala menghantar malaikat maut mengeluarkan rohmu dari jasad. Ini benda pertama. Kau nak beramal, kena buat banyak-banyak. Kenapa kena buat banyak? Sebelum nanti Allah Ta'ala hantar malaikat maut keluarkan roh manusia itu dari jasad. Waktu tu dia tak boleh beramal lah. Waktu tu buku amal ditutup. Kecuali tiga yang kita belajar lah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa dan berdoa yang soleh. Yang lain tak ada. Jadi sebelum malaikat ni datang keluarkan roh engkau, Imam Ghazali kata engkau cepat-cepat beramal. Nanti dah mati engkau tak boleh beramal lah. Lepas tu kalau kita baca kitab Ibnu Qudamah, tunjuk ke jalan yang lurus. Saya ngajak online bawa khatam. Maksudnya setahun lebih juga khatam lah. Belajar setiap minggu, setiap Isnin petang. Ni kelas tu anjuran Kementerian Kerja Raya. Jadi 5 suku, 6 suku belajar. Rasanya dalam setahun lebih sikit pun. Dah katam lah. Baru-baru ni katam. Ibnu Qudamah ada cerita apa ? Ada orang soleh, musafir. Ada cerita satu kejadian lah. Ada orang soleh, musafir. Dan dia keletihan, berehatlah dia di bawah satu pokok yang redup. Dan sebelum masa dia berehat tu, dia bukan ada wuduk, mengambil wuduk dan dia solat. Kemudian sangat keletihan dan dia tertidur di bawah pokok. Rupanya hampir dengan pokok ni ada perkuburan. Ini cerita dalam kitab lah. Maka bermimpilah dia, bangunlah ahli-ahli kubur dan berkata, wahai pemuda, engkau kalau nak sembahyang sunat ke, nak beramal ke, engkau jauh daripada kami. Kenapa? Kami ni dah tak boleh buat. Kami rasa sangat cemburu. Ada cerita tu katalah. Sebab tu Imam Ghazali dia kata, bila sebut pasal amal ni, kena buat amal ni, engkau ingatlah pesanan aku empat. Satu, engkau amal banyak-banyak. Lepas tu dulu masa saya belajar kitab Imam Ghazali tu, guru dia cakap apa tau? Dia kata apa? Satu hari Aisyah ni dia menangis. Rasulullah balik tengok dia menangis. Ma yubki ya Aisyah. Dia kata je, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah? Maka berkatalah Aisyah, aku sedih. Jiran kita ni dah meninggal. Suami dia meninggal. Jadi aku sedih.
sedih, kesian tengok anak-anak dia, tak ada siapa nak bela, lebih kurang gitulah. Maka Rasulullah ni dia bercakap dengan Aisyah, dia kata apa? Wahai Aisyah, engkau jangan sedih. Ketahuikan engkau, orang yang meninggal itu lagi sedih. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa orang meninggal itu lagi sedih? Apa dia kata? Sebab dia sudah tidak boleh beramal. Itu amal tu, itu pasal amal kan. Sama juga Imam Ghazali kata, engkau melihat kawan-kawan punya sihat meninggal dunia. Umur 40 lebih, dia tiba meninggal. Terkejut. Terkejut. Kawan kita kata anak meninggal, umur berapa? 23. Dia terkejut lah. Engkau melihat kawan-kawan kau meninggal dan engkau terkejut. Ketahuilah engkau, ulama kata, Imam Ghazali kata, ketahuilah engkau, yang meninggal tu lebih terkejut. Tahu? Hari ni boleh duduk kat surau. Pagi tadi boleh sarapan. Tak ada apa-apa. Jadi, tak terbaring, tak terlantar. Tiba-tiba dia masuk dalam barzah. Dia lebih terkejut. Kan ni perasan tak? Masa makin pantas. Perasan tak? Saya tak tahulah orang yang tak perasan. Tapi saya tak perasan. Saya kata saya baru datang sini tau. Tiba dah sebulan. Kalau Jumaat dah Jumaat. Tak sempat nak bercerita apa, dah Jumaat. Sungguh saya cakap. Masa memang makin pantas. Ini tanda-tanda kiamat lah. Masa makin pantas berlalu. Jadi jangan lupa ambil kata ulama'. Apa ulama' kata? Aku tidak heran masanya pantas berlalu. Aku tak heran masa pantas berlalu. Yang aku heran, orang yang merasa pantas berlalu, maknanya dia dah hampir pada kematian dan dia tidak membuat apa-apa persiapan. Itu lebih mengherankan. Itu lebih mengherankan, dia kata. Apa? Orang yang rasa pantas berlalu tapi dia tak buat apa-apa. Sekejap lah orang. Ni tak lagi nak puasa dah. Betul eh? Baru sambung malam Nabi. Dia malam Nabi lagi. Kalau tak ada buat persiapan, itu yang lebih mengherankan. Ini juga perkataan Imam Ghazali. Kan kita heran masa pantas berlalu ke kita heran diri kita tak berubah? Adakah kita heran masa pantas berlalu ke kita heran diri kita tak ada berapa preparation untuk menemui satu masa yang kawan kita ambil WhatsApp dan masuk nama kita dalam grup surau, dimaklumkan sahabat kita nama ni duduk dekat sini telah kembali ke rahmatullah. Sekarang jenazah di Hospital Kelang dijangkakan akan dikapal dikebumikan di surau An-Nur sini dan dijangka dikebumikan malam nanti. Itu semua perkataan tu akan masuk. Mana lebih heran? Kita heran masa berlalu cepat ke? Kita heran kita tak prepare. Imam Ghazali kata gitulah. Lebih mengherankan dia tidak membuat persiapan. Jadi ya tak ada apa-apa, macam tak ada apa berlaku . Semayang yang banyak dulu tak qadha pun tak qadha juga. Quran yang banyak tak baca pun tak baca juga. Tapi kata wah sekarang cepat, betul. Itu betul. Sekarang cepat. Dia kata engkau amal banyak-banyak. Imam Ghazali bagi warning. Sebelum malaikat, Allah hantar malaikat keluarkan roh budi badan. Dia keluarkan macam mana? Dia panggil. Lepas tu dulu kan kita zaman tahun 70-an dulu kan ada laguan. Bila Israel datang memanggil. Dia datang, dia panggil. Dia panggil apa? Dia panggil roh keluar. Allah mengizinkan dengan panggilan malaikat tu, roh keluar. Siapa yang beruntung ialah mereka yang mendengar. Orang mati ni dia mendengar panggilan itu, memanggil roh dia dengan panggilan yang baik. Apa panggilan yang baik? Wahai roh yang tenang, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dalam keampunan Tuhanmu. Wah, ini yang paling best. Ini yang paling best. Maknanya dia telah keluar menaiki kenderaan husnul khatimah. Dia telah menaiki kenderaan husnul khatimah. Bila roh tu dengar, maka dia keluar, dia mati ni, dia keluar dengan reza. Kenapa? Dia dengar satu perkataan, keluarlah engkau dengan keampunan Tuhan. Jadi dia reza nak mati, dia reza nak jumpa Allah. Maka Allah juga, sebab dia ni orang beriman, Allah juga reza nak jumpa dia.
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Waktu tu maka Allah Ta'ala declare engkau lah hamba aku, Allah Ta'ala declare masuklah golongan hamba aku, fadkhuli jannati, masuklah engkau dalam syurga. Allah bahadiahkan dia atas redha dia nak mati, atas redha dia Allah nak jumpa dia dengan syurga. Kenapa dia redha? Rasulullah kata sedetik lagi kematian datang malaikat dan memperlihatkan tempat dia. Itu sebab engkau. Orang lain tak nampak. Mak yang menangis belah katil tak nampak. Anak yang menangis belah katil tak nampak. Anak yang dengar khabar kat asrama tengah menangis. Ayah kau nazak. Adik kita pergi ambil. Tengah menangis. Pun tak nampak bapak dia tengah hadapi apa. Kalau tidak ada preparation, itu yang lebih mengherankan daripada herannya masa yang berlalu dengan pantas. Saya kalau saya rasa, kejap je seminggu. Saya selalu ingat gitulah. Apalah persiapan aku ni. Ha. Kita jangan fikir orang lain lah. Orang lain tinggal pasal lah. Yang bimbang ni adalah kita. Jangan bimbang orang lain. Yang bimbang kita. Orang lain tu kalau kita beri nasihat, itu bagus lah. Tak boleh tinggalkan lah. Ha. Sebab tu dalam kitab bab-bab mengumpat kan. Dalam kitab besar. Ulama' yang menulis kitab-kitab ni, dia tulis satu perkataan. Dosa kecil orang lain tidak memberi kesan pada engkau. Dosa besar orang lain tak beri kesan pada engkau. Kau tak ingin umpat lah, dia berzina ke apa. Kau tak ingin, tak ingin. Tapi dosa kecil engkau, jika Allah tak ampunkan, engkau akan terjun ke neraka walaupun dosa kecil. Ha. Dia kata janganlah bimbang dengan dosa orang lain, tapi bimbang dengan dosa dirimu. Walaupun kecil, kalau Allah tak ampunkan, engkau kena dibakar pada hari-hari nanti. Satu. Dua, dia kata apa? Amal yang banyak-banyak itu mestilah dia ilmu. Tadi Imam Ghazali kata engkau beramal banyak-banyak sebelum malaikat maut keluarkan roh engkau. Nombor dua, dia kata amal yang banyak-banyak tadi, yang nombor satu tadi, mestilah diiringi dengan ilmu. Sebab tu kena faham rukun syarat, kena faham apa syarat Allah, Allah terima satu amal, kena faham. Iktibak dengan Rasul, ikhlas, kena faham. Ikhlas apa, iktibak dengan Rasul apa. Jibang Rasul ni ikut syarat. Syarat apa? Syarat sah, rukun kena ikut. Betul, kalau kita tak belajar, tak belajar eh. Dan apa lagi syarat yang dikatakan amal seorang itu Allah terima? Dia hendaklah mengenal Tuhan dia. Kalau dalam tauhid. Kalau tak kenal Allah, tak belajar sifat 20, tak kenal Allah, tak kenal apa, tak tahu. Tak kenal. Kalau dia kata, dia kata apa? Allah tak nilai sedikit pun pada amal ibadah dia. Kenapa? Dia tak kenal kepada siapa dia menghantar amal. Lepas tu saya cakap, kat sini pun saya rasa ada kelas tauhid. Ikut. Ikut dengan serius eh, bukan ikut main-main. Ha, bawa kitab, catik, duduk depan, ambil rehal, lawan nafsu yang tak suka. Nafsu tak suka dok ini. Nafsu kalau boleh belakang sandar, bawa kitab, ngantuk tidur, bangun, ha, dia suka gitu. Dia suka gitu. Dia suka gitu. Ha, dia kata janji kau dengar, duduk belakang pun dengar, dia kata. Kadang-kadang duduk luar lagi. Dalam kadang duduk luar, berbuat lagi. Ha, itu dekat saya masjid tu saya ngajar juga. Satu ceras lah masjid. Ada dua orang cerita dengan saya lah. Saya ngajar dekat surau belah sini. Masjid tu pun saya ajar juga. Masjid tu saya ajar dua kali sebulan. Bulan duha. Yang surau ni saya ajar dua kali sebulan dengan maghrib. Dia cerita lah ustaz. Lepas tu saya nampak poster. Ada satu ustaz ni lah. Ha. Wah, saya kata ustaz ni bagus lah. Dulu dia ajar berjabat saya kata. Dia ajar dulu tafsir. Oh, sekarang ni dia dah pencin kot, dia kata. Dia ngajar dekat masjid sana, dia kata. Surau ni pun dia ajar. Dia orang cerita apa? Ustaz tahu tak, ayah dari pulau subuh dia mengamuk. Saya kata, kenapa? Orang berbual. Dia ngajar bab hadis. Ada orang berborak ke belakang. Dan berborak dia sampai orang sini boleh dengar, orang sini sampai toleh. Ustaz ni dah perasan, dia perasan. Saya dia buat apa? Dia tunjuk orang tu. Eh, tu, yang berbual tu, dia kata. Dia buat gitu eh. Pergi balik. Pergi balik. Gitu. Hoi, kalau saya kena dia malu lah. Pergi balik. Lepas tu dia angkat kitab dia. Saya ni baca hadis. Hadis ni kalamullah ni. Wahyu daripada Allah. Awak tak rasa apa-apa ke, dia kata. Wah, dia cakap itulah. Awak boleh berbual kat belakang ni. Awak tak hormat ke berkatan Rasulullah ni. Dia kata, awak boleh berbual kat belakang. Pergi balik sekarang, dia kata. Oh, dia dah macam orang histeria dah. Lepas tu dia kata apa? Saya mewakili ustaz-ustaz yang lain yang sangat kecewa bila belajar ada orang berbual dekat depan dia. Pengungsi di sini, pengungsi saya kenal lah.
Macam abang kami lah, rapat. Kata, Abang Azhar, buat apa? Saya buat gini. Orang belakang tak nampak dia. Dia kata, kalau jemaah tegur, mereka kiati. Kalau dia kata, diamlah. Kan orang belajar tu, mereka kiati. Kadang kita tampal satu poster kat belakang, dia kata, tolong diam, hormati majlis ilmu. Bercakap juga, dia kata. Ha, dia kata, bagus. Hari itu Allah takdirkan, ustaz tu mengamuk. Ha, bagus, dia kata. Dia kata, cerita dia, orang suruh cerita. Lepas tu bila saya ngajar kat media, saya tanya pengerusi tu apa cerita sebenar. Sama lah macam orang suruh cerita. Orang suruh tu kuliah isyak. Maghrib dekat balai polis, isyak dekat sana, dekat surau depan balai polis tu. Tu dia kata, ustaz tu tak? Ustaz tu mengamuk tu. Ustaz mana? Dia sebut nama ustaz tu. Dia kata, ustaz tu dia garang macam ustaz juga. Aku kata, aku ni garang sangat ke? Dia cakap, garang macam saya. Saya kata saya tak garang. Tapi saya pun, pada saya pun tak suka lah. Kalau orang berbual, saya tak suka. Sebab apa? Kita satu nak ilmu, kita mesti tahu ilmu ni penting. Baru kita dapat. Ha. Ni, ada ilmu. Imam Ghazali kata, ilmu amal yang banyak ni mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia kata, amal ini ibarat debu yang berterbangan. Tahu debu berterbangan tak? Sisia lah. Benda sisia. Debu yang berterbangan. Jadi jangan jadi debu berterbangan. Amal ni mesti ada ilmu. Mesti faham rukun, mesti faham ikhlas, mesti faham syarat sah. Ramai orang tak faham. Tak faham benda amal ni tak sah. Tak sah. Macam kita katalah, contoh perempuan istiazah. Dalam kitab dia dah bicara kan, perempuan istiazah atau dia kencing tak tos, orang lelaki kencing tak tos ke perempuan ke, atau buasir yang sentiasa berhadas, dia mesti lepas masuk waktu basuh kemaluan, tampal, wuduk, solat. Mesti lepas masuk waktu. Kalau dia wuduk sebelum masuk waktu, wuduknya tak diterima. Kenapa? Tempohnya panjang untuk solat menyebabkan banyaknya keluar hadas. Tak tahu, orang istiazah tak tahu. Tak tahu. Selama ni dia tak tahu. Dan dia kerap istiazah. Menyebabkan wuduk tak sah. Ha. Sama juga benda-benda lain. Orang mandi wajib tak belajar tempat tersembunyi. Lepas tu kalau kita buka kitab, dia ada satu bicara tempat tersembunyi. Mandi kalau kita tak ambil pakaian, tempat tak kena air. Tu sampai tempat tersembunyi. Satu, dua, tiga ni bawah ni. Ni bibir. Bila kita mandi, kita main wuduk. Ni. Paling tersembunyi ialah ni. Ni belakang anak tinggal ni. Dan kena faham apa. Lepas tu kena ada ilmu. Dekat mana sampai mana mesti kena air adalah berlandaskan kepada jari telunjuk. Jari telunjuk boleh sampai, mesti kena air. 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 Dalam tinggi mana sampai telunjuk tak sampai. Mesti kena air. Mesti kena air. Mesti kena air. Lepas tu kalau mandi wajib tak buat macam ni, kemungkinan memang air tak kena. Tak percaya, jangan buat. Mandi biasa, buat eksperimen, ambil cotton bud, cabut, bulat tu letak sini. Letak sini tau, sini. Letak sini. Biar dia melekat sini. Okey, mandi. Jangan buat macam ni. Jangan, mandi. Nanti air mandi kita nampak kering. Itu mandi apa? Kawasan tak kena air. Dari jaga tau. Mandi wajib dah lah, habis lah semayang. Sebab tu Imam Ghazali dia menekankan, utamakanlah ilmu fardu'ain. Dalam ni ada. Utamakanlah ilmu fardu'ain. Jangan belajar marhaban dulu. Jangan belajar taranum. Tahu? Jangan belajar tu dulu. Itu bukan fardu'ain. Belajar fardu'ain dulu. Lepaskan, mahirkan dulu benda-benda asal fardu'ain. Bab air, bab najis. Kenapa? Syarat sah solat, tak boleh ada najis. Syarat sah solat, mesti ada wudu. Anda kena belajar dari awal lah. Bab air. Nak kena faham apa-apa keadaan. Air paip buka. Kita letak tangan. Jatuh dalam baldi kecil. Kita tak tangan ni, saja letak tangan je. Tak ada niat ambil wuduk ke, tak ada apa-apa. Atau anak kita main air, buat sini. Dan air tu jatuh dalam baldi. Air tu jadi apa? Itu contohnya saya cakap lah. Kalau anak ni tak ada najis, air tu jadi mutlak. Kekal mutlak. Kalau kita yang dewasa ni, ulur tangan, basuh tangan, tapi tak ada najis. Saja buat situ je, nak sejukkan tangan. Jatuh ni masih mutlak sebab tak ada najis. Dan tak ada niat pada mengambil, mengangkat adas.
Kalau kita basuh tangan, niat basuh tangan wuduk ke atau niat mandi wajib, air itu jadi mustakmal. Tapi kalau kumpul dua kolah, kekal mutlak. Kalau tangan ada najis, basuh, air bawah tu dalam baldi kecil, air itu tukar pula nama, jadi mutanajis. Kalau air bawah itu lebih dua kolah dan tidak berubah, dia kekal mutlak. Pernama air pun tak jelas. Kalau kain, kalau nisawan, dulu ada najis, ada kencing apa, tapi lama dah tak basuh, terlupa, dah dua hari, dia dah kering. Dah kering, tak ada nampak air, tak ada bau lagi, rasa pun tak ada. Tapi kena basuh juga. Sebab apa? Nama dia najis, hukmi. Kalau letak air, basuh macam ni, jatuh dalam baldi, air itu bukan mutanajis. Sebab dia hukmi. Kalau dia air ni, mutanajis. Kalau dia hukmi, mustakmal. Itu nak kena belajar hukmi air ni pula. Lepas tu saya kata, banyak yang kita ni, kita tak belajar dengan betul, menyebabkan perkara asas kita tak tahu dan kita melanggar nasihat daripada Imam Ghazali dan Allah Ta'ala, ilmu yang banyak, amal yang banyak mesti diiringi dengan ilmu. Mesti ada ilmu. Sebab tu penting belajar fardhu ain. Jangan faham fardhu ain ni budak sekolah. Jangan faham gitu. Ini benda yang salah. Ini benda yang salah. Yang kita belajar kat sekolah kebangsaan ni tidak mencukupi. Tidak memadai. Tunggu je kap. 45 minit belajar 13 rukun semayang. Tak cukup. Tu ada surau-surau. Cakap, Ustaz, buat semayang lah. Ajar kami semayang. Ustaz, kalau ajar semayang berapa lama? Saya kata 60 jam. 60 jam? 6 jam tak cukup, Ustaz. Dari 8 ke 4. Mana dia orang belajar semayang 6 jam? Semayang ni kita belajar daripada buat air. Sebab apa? Air nak guna ambil wuduk. Bab air. Lepas tu, bab najis. Bab air, bab najis. Lepas tu, baru belajar syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Lepas tu belajar fardu wuduk. Itu baru wuduk. Lepas tu belajar syarat sah mandi. Lepas tu belajar fardu mandi. Yang sunat ni tak belajar, tak apalah, kemudian belajar sendiri. Lepas tu baru masuk bab solat. Bab solat kalau niat kena belajar 20 perkara. Itu dah 3 jam. Macam mana kata 6 jam nak habis? Tapi kalau orang panggil juga nak belajar solat 6 jam, macam mana surah banyak buat ni, kita cerita yang penting-penting, yang asas-asas lah. Itu hari Sabtu, itu daurah setiap 3 bulan. Itu kita bilang penuntut. Hari Ahad, ada surah tu panggil buat solat. Dia boleh pukul 8, 8.30 sampai 12.30. 4 jam je, break 9 minit. Nak belajar dua. Satu kualiti solat, satu khusyuk. Kena kabur lah sikit. Adalah slide dia. Adalah dia tunjuk slide. Tapi agak, kalau orang kata rushing. Orang kata rushing, itulah perkataan tu. Saya boleh tunjuk lah kalau nak tengok dia punya slide. Ini saya tunjuk sini. Ini kot. Bukan. Ini saya tunjuk. Memang agak mustahil lah. Ni. Tengok Saya yang ni pun, saya nak cerita sekejap buang dulu. Saya nak cerita ni dalam masa 4 jam pun agak huara lah. Kita kata huara lah. Tapi mengenangkan harapan besar kita agar dia jadi pecetus kan. Pecetus. Sebab dia tahu benda ni banyak nak kena belajar. Ni tajuk yang pengungsi tu bagi lah. Saya mana kualiti solat kita. Saya terangkan makna kualiti. Makna solat. Ni solat ni apa? Apa kedudukan dia? Ialah amal yang pertama di kita besar. Lepas tu saya cerita kualiti solat ni. Apa makna kualiti? Kualiti ni maknanya benda yang diterima. Kalau ada barang, quality control check, bila benda ni betul, quality ni betul, boleh terima. Sebab tu ada QC inspection. Kita ni, solat kita quality ni, bila Allah terima. Allah terima maknanya diterima dan diberi ganjaran. Jadi saya ceritakan ni apa syarat Allah terima solat, itibak, lepas tu apa benda tu, syarat kabul, ni semua ni. Dalam kitab-kitab tulis syarat kabul ni apa ni. Ijibat dengan Rasul, syarat sah, apa syarat, apa rukun. Ini cerita ni semua dalam masa 4 jam. Syarat sah apa, rukun macam mana, bagi 3, kauli, pilih, kalbi.
ni apa tu, apa dia syarat kabul solat dalam kitab-kitab, ada lima perkara, lepas lima perkara ni baru Allah terima solat, mesti sah dulu, lepas tu ini pula lima perkara, lepas tu ni tak ada apa, lepas tu pada khusyuk solat, ni apa penting khusyuk ni semua ni saya cerita tadi dalam masa 4 jam jumlah ni. Lepas tu apa kaedah khusyuk, Imam Ghazali kata apa, enam perkara, Syed Jamaluddin kata apa, ada lima perkara, lepas tu Imam Syafi'i kata apa, ada empat perkara. Jadi dalam ni semua ada 16 perkara. 16. 12 campur 4, 16. Ha, lepas tu tulis juga dalam kitab-kitab. Ulama kata apa? Apa penghalang khusyuk? Ini semua kita cerita. Cakap dalam 4 jam. Ha. Memang rasing, sangat rasing. Sampai makan 9 minit je. Pukul 8 lebih sampai pukul 12, 8:30 sampai pukul 12:30. Nenek yang rehat. Masa tu lah nak pergi toilet, masa tu lah nak minum air, masa tu lah apa, rehat. Boleh habis, habiskanlah. Habiskan. Ha, ni slide terakhir saya. Terima kasih Daun Pisang, ruang kasih lepas mayang. Itu je saya cakap. Apa yang kita nak beritahu, macam tadi ya, saya cakap tadi ya. Imam Ghazali kata, engkau beramal banyak-banyak sebelum malaikat maut, apa, keluarkan roh. Amal yang kau amal itu mesti berlandaskan ilmu, mesti ada ilmu. Nombor tiga, apa, amal yang banyak tadi, amal yang ada ilmu tadi, mesti ada ikhlas. Ikhlas. Kenapa ikhlas? Ni. Ha, ni. Apakah syarat Allah terima amal? Yang ni. Ha, ikhlas. Itu ada ikhlas ni. Satu kena ikut rukun syarat, satu lagi mengatakan syarat kabul. Syarat kabul ni dalam kitab yang kata ada, syarat kabul ada lima. Ha, ni syarat kabul. Tengok ada kat sini ada ikhlas. Semayang ni kena ikhlas. Kenapa kau semayang? Lillahi ta'ala. Nak betulkan hati ni supaya Allah terima. Sebab dalam kitab Bidayatul Hidayah, tapi saya yakin orang sini belajar banyak kitab, dia tahu. Bidayatul Hidayah, dalam hadis, apa? Rasulullah dia angkat, dia tarik tangan Mu'az bin Jabal. Rasulullah naik unta, dia tarik tangan Mu'az bin Jabal, naik belakang dia. Dan masa unta tu berjalan, dia kata, wahai Mu'az, engkau hafal ujah aku ini supaya engkau selamat ke akhirat. Allah menjadikan 7 petala langit dalam bumi, dan Allah menjadikan 7 petala langit ni ada malaikat penjaga amal. Maknanya, yang pertama apa? Ngumpat. Kalau hari itu kita ngumpat, amal yang dibawa naik oleh malaikat hafazah akan reject langit pertama. Malaikat ni yang langit pertama kata apa? Aku penjaga ghibah. Allah larang lepas amal ni daripada aku. Jadi kau ambil amal ni, kau baling balik ke muka pemiliknya. Adalah langit kedua ada penapis. Langit ketujuh, bila amalan ini dipersembahkan depan Allah, maka Allah menitip satu perkataan nama dia ikhlas. Dan dia kata, wahai malaikat, dia boleh tipu kamu. Malaikat tak tahu ciklah-ciklah dia bawa yang naik amal. Tapi dia tak tipu aku. Aku menitip hati dia. Aku tengok hati dia. Dia berbuat amal bukan kerana aku. Wahai malaikat, kau ambil amal ni, kau baling balik kat muka mereka. Haa, ni lah. 3,000 malaikat ni, dia tengok amal ni bercahaya. Sebab lepas langit ketujuh. Kau ambil amal ni, kau baling ke muka mereka. Dan laknat aku pada mereka. Allah kata dengan malaikat Fazlah yang 3,000 orang ni. 3,000 orang malaikat ni yang kagum mula-mula ni. Maka berkata 3,000 malaikat ni, ya Allah, laknat engkau pada dia. Laknat kami juga pada dia. 3,000 malaikat laknat orang ni. Dalam kitab Bidayah itu, Hidayah. Imam Ghazali kitab. Dan kita ni dekat bumi ni, kita apa ikhlas? Ikhlas pun tak tahu. You are in the big trouble. Tahu, sungguh saya cakap. Imam Ghazali dia beri pesan eh. Amal banyak-banyak sebelum kau mati. Nombor dua, amal banyak-banyak mesti ada ilmu. Nombor tiga, amal yang banyak ada ilmu itu mesti ada ikhlas dalam hatimu. Dan kita tak faham macam mana amal ikhlas eh? Apa di ikhlas? Apa tarikh ikhlas? Eh? Apa syarat ikhlas? Apa tanda ikhlas? Apa lawan ikhlas? Kenapa boleh jadi tak ikhlas? Apa punca riak? Lawan dia riak. Apa punca riak? Apa boleh jadikan hati kita ikhlas? Kita tak faham. Kenapa tak belajar padu ain bab tasawuf? Akhirnya gagal kita dalam bab ikhlas. Tanpa sedar hari-hari muka kita kena baling amal kita. Tidak masuk dalam rekod simpanan Tuhan. Tak masuk ke kanan. Tahu? Kenapa? Reject. Nanti takut nanti tu guru kata hang tak belajar, nanti mata hang terbeliak. Guru kami ni orang Penang seorang ni.
Hang tak belajar, mata hang terbeliak. Kenapa? Tengok, eh, mana sembahyang aku? Malaikat kata, kau tak ikhlas. Ikhlas apa? Ha. Dah nak mati, janji ikhlas pun nak buat apa? Itulah. Sekarang ni belajar ikhlas apa? Sebab tu dalam bab tasawuf ni, ada satu bab nama dia ikhlas. Nak kena faham tu, definition dia apa, dia punya bahagian apa, dia punya tingkatan apa, dia punya tanda apa, dia punya lawan apa, dia punya punca apa, bagaimana ubat kalau tak ikhlas, macam mana ubat nak ambil, apa nak ambil, ulama kata apa, dalam kitab penawar bagi hati pun cukup, cukuplah kalau belajar. Tiga. Empat. Amalan yang banyak tadi, amalan yang ada ilmu tadi, amalan yang ikhlas tadi, mestilah berlandaskan syariat akidah yang betul. Maknanya mesti duduk ke ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia beramal ikhlas, semayang dia ikhlas, ada ilmu semayang, tapi akidah dia salah, akidah dia salah, tak ada nilai sedikit pun dari Allah. Kalau kita baca kitab Usul Tahqiq, tahu? Usul Tahqiq. Asal agama tahqiq ni putus, yang kemas. Dalam kitab tu dia kata apa? Orang yang tidak memahami makna kalimah syahadah. Maka Allah Ta'ala tak terima amal dia. Walaupun dia ni setiap tahun ke Baitullah, buat haji, buat umrah, dan dia puasa Ramadan, dan dia solat lima waktu. Lepas tu, dulu masa belajar tauhid, guru cakap yang saya selalu sebut ni dulu. Tidak sah saksi. Saksi ni aku nak saksi je lah. Orang yang bersaksi, bila dia tak kenal apa yang disaksi. Nampak ni? Tak kenal. Ashadu an la ilaha illallah. Allah ni apa? Dia saksi Allah. Allah ni dia kata tiada Tuhan. Tuhan ni apa? Tak kenal. Tapi tahu Tuhan ada? Tahu. Tahu Allah, Tuhan? Tahu. Tapi tak kenal. Guru kata apa? Sama macam tahu Kaabah ada? Tahu. Kaabah kat mana? Kat Madinah. Itu tak kenal. Tahu bila tak Allah dengan Tuhan? Tak tahu. Tak kenal. Tak kenal. Jaga-jaga tau. Kita ingat ni biasa kan? Sedangkan mengenal Allah ini adalah sebesar-besar fardu'ain. Lebih besar dia berpuasa, lebih besar dia semayang. Abang kalau tak boleh jawab, saya tak cakap tadi . Apa beza Allah dengan Tuhan, abang pergi belajar tauhid. Kau tak faham, la kalimah nafi. La ilah. Ilah perkara dinafi. La ilaha illa. Ilah itu perkara isbat. Apa kalimah isbat. Allah perkara jadi isbat. Kalau tak pernah dengar ni semua, apa nafi, apa isbat, macam mana nak faham, macam mana perlawanan, macam mana syarat, apa semua, mesti pergi belajar tauhid dengan betul dan kemas, supaya kita kenal apa yang kita saksi. Dulu saya buat, sekarang ni saya tengah baca risalah tauhid ni. Ni hari 28 ni baca keempat. Dia pindah-pindah surau. Sekitar ulangat dengan bangi lah. Ni kali kelima besok pergi ulangat. Dia pindah-pindah lah. Ada 4-5 surau suju untuk ambil. Sekali belajar 4-5 jam. Jadi kita pindah-pindah. Kitab risalah tauhid. InsyaAllah. Ajak hati nak katamkan. Pindah-pindah lah. Sambung-sambung. Dulu, kali pertama dulu. Ada. Orang dia bimbang lah. Bila dia duduk depan, dia tanya, Ustaz, saya mungkin dah belajar lah, tapi saya tak tahu lah, saya belajar dengan betul atau tidak. Ustaz, apa beza Allah dengan Tuhan? Dia tanya, baguslah dia tanya. Tapi saya nak terang kali kedua, sebab kali kedua bacaan tu baru dia nota tu. Tapi dia tanya, saya cakap lah, saya terang lah, gini-gini beza, ada beza. Lepas tu kena hafal the definition. Tahu? Allah ini apa? Allah ni nama bagi zat Tuhan yang wajib ada dan tiada, diterima akal akan tiadanya dan sabit baginya segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya dan mustahil baginya atas segala sifat kekurangan yang tiada terhingga banyaknya. Itu Allah. Nama bagi zat Tuhan. Tuhan apa? Tuhan tu apa? Tuhan itu yang wajib mesti ada padanya dua rukun ketuhanan yang nama di istina, iaitu terkaya, tidak bergantung, tidak berhajat, tidak menumpang padanya lain, dan iftikar, dari mana semua makhluk menumpang dan berhajat padanya. Istina, iftikar. Itu nak kena belajar istina ni apa, iftikar ni apa.
definisi dia tidak berhajat istina, iftikar, semua makhluk berhajat. Lepas tu adalah yang ini 28 sifat, yang ini 22 sifat, 50 sifat. 50 sifat inilah kandungan dan makna pada kalimah la ilaha illallah. Lepas tu kita urai lah, kadang-kadang kita urai lah. Ini sikit, ini sikit, ini sikit. Mana dia dah pernah belajar online, mungkin dia dapat lah. Lepas tu nombor 4 ni yang Imam Ghazali kata, engkau mesti berada pada asal akidah yang betul. Nombor 1, kau beramal banyak-banyak sebelum malaikat maut keluarkan roh. Nombor 2, dia kata engkau beramal banyak mesti ada ilmu. Nombor 3, amal banyak-banyak tadi ada ilmu mesti ada ikhlas. Dan nombor 4, engkau mesti berdiri pada akidah yang betul. Akidah salah, tak payah cakap apa-apa. Pergi masjid Allah tak nilai, pergi jemaah Allah tak terima. Tak nilai apa-apa. First, mesti mati akidah yang betul. Mana mesti faham, faham tauhid ni kena faham betul. Mesti kenal kena Allah. Wujud apa? Peridam apa? Lawan apa? Apa dia sifat makni? Ni kena belajar sampai mahir. Kalau belajar daripada umur 20, umur 30 tu dah mahir, dah dapat lah. Saya dulu buka kitab kali pertama Form 3, tingkatan 3. Tapi masa tu tak serius lah budak-budak kan. Tapi mesti belajar. Sebab tu kat sini saya tengok jadual, saya tengok dalam Facebook, banyak belajar macam-macam. Please make yourself available. Minta dengan Allah, ya Allah, jadikan aku ni orang yang hadir pada majlis ilmu. Kenapa? Jangan kata sibuk kerja tau. Ada orang alasan dia, kerjalah. Oh. Seolah kerja ni jadi satu immunity untuk dia tak belajar agama. Nanti dia kata pencin aku belajar. Tahu tak pencin umur 60 tahu tak? Orang 60 kadang dia sakit. Sebab dia kerja kuat masa usia dia. 60 dia tak boleh nak terima, nak air mustakmal apa benda ni. Wujud kijam bakar, makni maknawiah apa benda ni. Istri nak istri tak boleh dia, tak boleh dia, tak boleh dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia give up. Dan dia mati dalam lubang jahil. Imam Syafi'i kata, kau lubang jahil, kau keluar cepat. Itu lubang zulmat, itu lubang gelap. Akan bawa kau pada kegelapan malam. Sebab tu masa ni belajar. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, izinkan aku jadi penuntut ilmu. Minta dengan dia. Dia yang bagi kita masa. Dia yang bagi kita ruang. Dia yang bagi kita peluang. Tapi hati mesti ada kehendak. Okey. Wahai anakku yang tercinta, nanti kita sambung. Pada bulan depan, insyaAllah. Okey, dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan dan penyampaian. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.